Sama-sama nyemplung anak ayam. Aduh, kesempatan gua tuh. Yos, bisa. Masih bisa dong. Oke, Vimon. Hey, what up, Dylan Green? Again, call me Lance, so ya, Dylan's Game Memory, mana segmen ini gue memainkan game-game yang memorable pada saat gue masih kecil, dan salah satunya adalah Digimon Rumble Arena, dan kita kembali lagi berpetualang ya, kita akan mainin game, kita akan mainin karakter-karakter lain, jadi langsung aja let's play and enjoy the game. Gue bete banget sama controller gue, ya ampun. Ya, mencet start aja gak bisa coba ya, kan? Gimana mau mainin yang lain kalau tombol startnya aja udah gak bisa. Oke, gue lupa udah main apa aja. Ternyata gue udah main Gabumon. Dan kita ke Vimon dulu lah ya. Soalnya gue punya pengalaman buruk menggunakan Vimon, apalagi lawannya Ripirmon ya. Jadi langsung saja ya kawan-kawan. Emang yeay. Gue baru ngeh loh kawan-kawan. Ternyata kayak Gilmon, Terriermon, dan Renamon itu ada di seri Digimon Tamer ya. Sedangkan Wormon, Vimon ya, sama si Gatomon, harusnya Telmon itu ada di Digimon 2. Dan Gabumon, Agumon, mungkin sama satu lagi Patamon itu ada di Digimon 1 kawan-kawan ya. Dan gue baru ngeh ternyata kenapa berubahnya yang si apa namanya? Holy Dramon ya, Holy Mega, Holy si Dramon, si Telmon yang itu loh yang kemarin kita mainin. Itu ternyata ada di movie-nya ya, sama iya kalau enggak salah di movie-nya deh, Digimon. Nice. Ada di movie-nya kawan-kawan ya. Holy moly. Nah, ini adalah perubahan terakhir ternyata si Imperial Dramon tapi yang fight mode gitu ya. Sama-sama nyemplung anak ayam. Bodoh lah. Gua pakai Vimon tuh menyebalkan. Pusing lagi gua. Oke. Kena dong. Baik. Next Terriermon. Nah, ini ternyata ada di Digimon Tamers ya. Gua kurang suka Digimon Tamers. Ternyata gua lagi maraton juga Digimon Tamers. Karena apa ya, ceritanya tuh kayak yang nggak penting kayak diceritain gitu loh. Males gue. Ini sih dari kacamata gue ya kan. Udah gitu juga kayak apa ya, berantemnya juga gitu-gitu doang gitu, nggak seseru Digimon 1 dan Digimon 2 gitu menurut gue pribadi. Kenapa kau diam disitu? Kenapa kau diam? Nggak dapet. Jadi gue kurang suka dari episode 1 sampai 10, bahkan episode 15 nih gue lagi record game ini, itu kayak nggak seru gitu. Next Renamon. Renamon ini juga ada di Digimon Tamer ya. Gue nggak ngerti cerita mereka ya sama si Tamernya si Rookie. Gue nggak suka banget bener. Nggak suka banget gue sama si Rookie bener dah. Nggak ada keren-kerennya gitu. Kelam sekali gitu. Malesin pokoknya. Ada mental dong gue. Wow. Nice. Kebakar lah kau. Ye. Datang kita ulti gimana? Bisa gak nih kita ulti? Digivolution. Gua lagi ulti, bos.
lagi ulti gue bener kan. Bum 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 bum. Ternyata apa percuma dia ini kalau salah ultimate-nya ya. Cuman gue belum belum nyampe ultimate-nya. Kawan. Oh, udah mini game aja kawan-kawan ya. Baik. Ini adalah Culumon ya. Dalam bahasa Jepang dibilang Kurumon. I don't know why. Ya karena Jepang enggak ada huruf L jadi Culumon. Bonus game apa nih? Bonus game-nya. Ini semua karakter utama ya, Agumon, Vimon, and Gilmon. Mereka adalah karakter yang terkenal dibandingkan Digimon-Digimon kayak X apa gitu lah, gua enggak ngerti juga. Orem. Eh kok enggak mau? Enggak mau coy. Lawan Agumon dong sekarang ya. Tapi di gua kenapa? Nah. Baru nih. Tadi kok enggak mau full screen nih. Gua enggak mau mencet kotak coy. Lah, ini mau ya? Aduh. Emang udah enggak bagus kontrolernya. Dia emang harus beli. Emang udah harus beli nih gua nih. Eh. Tuh, kotak gua ternyata emang enggak mau sama sekali. Holy moly, apa enggak ke setting? Gua enggak ngerti dah. Hah? Aduh. Duh. Gua enggak ngerti. Ayam goreng. Cuman di Vimon doang ya yang Guilmon sama Agumon ngeluarin api ya. Oke. Ai. Tapi di sini Taichi-nya pakai baju SMP ya. Aduh. Duh. Ayo. Di ulti com, boom. Ayam goreng dong. Jadi harusnya good. Oh yes, mental lah kawan ayam. Kita ulti aja ya, biar seru. Kenapa ada bom di situ dong? Ayam goreng ya, keburu dah ya. Gak seru banget, sumpah. Sini turun. Ah. Gara-gara bom doang coba. Ikan. Next, kita lawan siapa sekarang, kawan-kawan? Oh, lawan Gilmon. Baik. Baik. Mungkin abis ini gue akan pakai Warmon atau Terriermon kali ya. Abis sih pakai si Vimon ini. Karena pakai Vimon tuh rumit banget lawan pas lawan Reapermonnya gitu. Gue nggak pernah menang gitu. Susah banget menang nggak pakai Vimon. Padahal dia salah satu apa ya karakter yang gue suka loh. Nah Guilmonnya juga dibandingkan Vimon ataupun apa namanya dibandingkan Agumon ya kawan-kawan ya. Ini bocah banget si Gilmon nih, bener dah. Udah mah tamernya juga bocah. Ya kan, terus ininya juga bocah. Duh, tapi jadinya Galantomon gitu, salah satu apa namanya? Allahu Akbar. Salah satu Royal Knight, ayam goreng. Woi. Kayak gitu konsepnya, coy. Ya kalah gua. Allahu Akbar. Ya kalah dong. Ngapain lu ke situ coba? Coba ya. Kita tembak-tembak aja nih final. Oh iya. Lawan Gilman aja udah kalah. Yep. Imperial Dramo. Dan next lawan siapa? Oh, lawan Gatomon. Gua enggak tahu kenapa di sini Gatomon ya. Padahal di Mon 1 di Gimon 2 itu di Elmon sih. Tapi di Gimon 3 dia akhirnya jadi si Gatomon ya. Enggak ngerti kenapa sih. Aduh, abis ini lawan Reapermon ya. Baik. Wait. Aduh, licin soalnya. Aduh, dia curang dari jarak jauh, coy. Wait, combo dulu. Ya ada jatuh duluan. Udah nggak pusing dah kalau jatuh. Berubahlah kau. Nah ini adanya kalau nggak salah di Digimon 3 deh.
Sama di beberapa Digimon movie-nya juga sama, dia berubahnya kayak gini. Aduh, susah nih. Aduh. Aduh, ayam goreng jatuh gua, anak ayam. Dia berubah gitu, curang banget. Wait. Saatnya. Mau kemana kau? Hey, yo. Di gitu coy. Dia ngambil gitu aneh. Iya. Woi, ada kena lagi gua. What? Sabar. Yos. Dikit lagi. Yah, udah nol baru mau gue ulti. Baiklah. Ya udahlah. Ayam goreng. Hah. You win. Gue pikir masih sempet. Ready? Rumble. Oke. Udah berubah ya. Jangan ngambil resiko apa-apa lah. Udah, please ya. Oke. So far so good. Oke, good job. Pusing lah kau. Aduh. Dia belum pusing kawan-kawan. Aduh, kesempatan gua tuh. Yos, bisa, masih bisa. Masih bisa dong. Oke, Vimon. One more. One more. Yos. Woo. Gila, gue seneng banget sumpah. Vimon tuh. Men, lu lawan normal aja udah kayak lu butuh keajaiban. Easy juga sesama susahnya. Allahumma barik lana dah. Bener dah. Ini pusing gua. Tinggal kita sisanya aja ya. Yaitu apa? Coba kita lihat dulu ya. Gue lupa inget nih. Pokoknya kita kan main Wormmon, Terriermon. Ada berapa lagi sih? Oh, ada 4 lagi. Sisa 4 pertemuan lagi nih kawan-kawan ya. Kita akan coba Wormmon dulu nanti. Abis Wormmon kita ke Terriermon. Nanti kita pakai Gilmonnya terakhir aja. Karena salah satu yang paling gue suka juga. Ya pokoknya karakter utama tuh gue suka semua deh gitu kawan-kawan. And yes, ini adalah Dylan's Game Memory kawan-kawan. Dan kita sudah memainkan 5 karakter Digimon ya. Jadi terus stay tune temenin gue ya. Buat kawan-kawanku yang menonton video ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menunaikannya. Semoga puasanya lancar. Kita akan ketemu di Dylan's Game Memory berikutnya. Thank you very much kawan-kawanku semua ya. So thank you very much. Be better and be happy. Have a nice day. And dadah.